Jess, hari ini pagi ini kita mau olahraga. Pergi kemana, Ken? Go East Coast Park. Okay. Pagi ini kita mau pergi olahraga. Kita mau olahraga di sekitar East Coast. Hai teman-teman, kita saat ini sudah sampai di East Coast. Kita lihat di sini tempat sewa sepeda. Ini abang-abangnya rajin pagi-pagi sudah nyapu. Dan kita menuju tempatnya. Dan di sinilah tempat sewa. Dan hitungan sewa ini per jam ya teman-teman. Dari sepeda yang ukuran besar hingga sepeda wanita yang ada boncengannya, dan ini sepeda anak-anak. Dan untuk ketinggian sadelnya itu bisa disesuaikan, dan kita bisa minta kepada staffnya di sini. Kalau sudah kira-kira oke, baru kita pinjam. Jangan lupa kita bawa air minum ya teman-teman, supaya nanti di perjalanan kita tidak kehausan. Dan ini suami saya memilih sepeda yang agak besar, dan stafnya pun memberi tahu mana yang lebih cocok. Dan untuk saya sementara jalan-jalan di sekitar sini saja, karena memang tangan saya belum begitu sehat atau belum bisa untuk melakukan kegiatan yang berat. Dan di sini banyak sekali kita temukan atau kita melihat orang bersepeda. Dan di depan kita ini teman-teman adalah pantai sepanjang East Coast. Dan yang di depan kita ini kapal-kapal yang berlabuh. Dan itu terlihat lampu-lampu gemerlap ya teman-teman. Dari ujung ke ujung kita bisa lihat kapal-kapal yang bersandar di tepi pantai sepanjang East Coast ini.
suasana pagi di East Coast ini, teman-teman. Sementara saat ini saya nggak bisa ikut bicycle ya, karena tangan saya masih sakit, khawatir nanti nggak kuat. Jadi saya tunggu di sini Kenzie dan bapaknya. Suasana pagi yang berada di East Coast, teman-teman. Dan ini di tepi pantai. Kita menuju tempat yang biasa untuk orang barbecue ya, teman-teman. Kita lihat ini ya. Nah, di sini biasanya orang sewa untuk bakar-bakar. Dan ini tempatnya. Jadi kita bisa sewa untuk bakar-bakar ya. Pas di depan kita ini pantai. Ini tempat bakar-bakarnya ya. Di sini juga tuh. Ini juga tempat untuk bakar-bakar juga, teman-teman. Jadi ada yang bersih nih, teman-teman, tempat ini. Jadi nggak kelihatan kotor. Tiap pagi dibersihkan. Walaupun hari ini hari Minggu ya. Walaupun hari ini hari Minggu, tapi tempat ini selalu dibersihkan. Jadi kelihatan bersih dan nyaman untuk kita olahraga atau ingin menikmati suasana yang di sini. Suasana di sini tuh kelihatan bersih gitu. Dan di depan kita ini adalah food center yang sebagian buka hingga malam dan sampai pagi ini pun masih buka. Dan sebagian kemungkinan siang hingga malam. Kita lihat di sekitar sini masih banyak orang berolahraga lari pagi sambil menikmati keindahan sepanjang pantai ini. Dan ini sudah saya jelaskan, ini adalah tempat barbecue dan kita bisa bersantai di sini. Dan boleh kita duduk-duduk bersantai di sekitar sini. Dan di sini adalah tempat wisata gratis ya, teman-teman. Kita boleh ke sini tanpa dipungut biaya. Yang penting kita sama-sama jaga kebersihan. Dan di sini ada kastel dan bangku-bangku dari kayu. Dan kita bisa bersantai di sekitar sini, duduk-duduk dan bermain pasir di sekitar sini. Yang tentunya bersama anak-anak pun pasti menyenangkan. Kita bisa bersandar di sekitar sini, bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Thank you.
semut. Kita lihat sana. Banyak kali kapal-kapal yang bersandar. Dari ujung sampai sana ya teman-teman. Tuh, iya. Kita jalan lagi. Dan ada juga orang mancing ya. Teman-teman, karena memang beberapa minggu ini panas, jadi itu yang di ujung. Jadi kita ke sana, dan di sini tempat sewa perahu ya. Yang di depan sini itu tempat untuk sewa perahu. Kita besarin kemarin. Nah, di sini tempat sewa perahu, dan di depan adalah tempat makan. Nah, ini panjang nih, nih dari depan ya. Di sini dilarang mancing ya teman-teman. Tuh, kalau misalnya terjadi sesuatu bisa untuk sesuatu yang sangat buruk. Sini, dan kita lihat pemandangannya bagus. Dan di sini juga ada CCTV yang selalu dipantau ya. Kita mendekat.
dan ini CCTV untuk memantau di sekitar pantai ini. Ini juga di sini, coba aja. Ya, hati-hati ya, karena ini batuan. Dan di ujung sana itu terlihat gedung. Dan ini adalah ini tempat untuk sewa boot ya teman-teman. Itu ya. Lebih dekat lagi kita lihat ini di untuk sewa boot dan beberapa selancar. Nah, ini Aloha Sea Sport Center. Dan di sini banyak ada beberapa sewa sepeda. Yang tentunya menggunakan barcode ya teman-teman.
dan juga ada danau. Kita lihat danau yang sebelah sana, teman-teman. Di sebelah situ juga ada sewa, untuk sewa baik sepeda. Kita lihat, nah nih ada beberapa sepeda ya. Dan ini danau yang berada di East Coast ini. Pagi-pagi tempatnya bersih ya teman-teman. Pagi tempatnya bersih. Jadi biasa kalau daun atau ilalang jatuh itu biasa ya teman-teman. Tapi seperti tadi kita nampak di sini tuh pagi-pagi sudah dibersihkan. Dan kita lihat sini ada peraturan tuh dilarang berenang dan mancing di sini. Dan kelihatannya airnya bening ya teman-teman, dan ada juga ikan. Dan perumahan yang ada di sekitar East Coast. Terlihat semakin banyak orang kesini, datang kesini untuk olahraga, lari dan jalan kaki. Dan banyak juga orang olahraga menggunakan sepeda, karena di sini kan banyak sepeda yang disewakan ya teman-teman. Di seberang sana itu, nah itu jalan besar. Sama teman-teman.
kita menuju ke tempat yang situ, itu kayaknya ada taman cantik. Kita pergi ke sana, teman-teman. Jalan kaki aja karena tangan saya masih sakit, khawatir nanti kalau saya pakai sepeda itu nanti sakit, tambah sakit. Jadi kita jalan kaki aja menikmati suasana pagi yang berada di East Coast ini. Kita lihat taman yang di sini ya, teman-teman. Kita menyeberang. Dan menyeberang di sini. Oh, akhirnya sampai juga ke taman ini. Sampai juga ke taman ini ya, teman-teman. Tuh. Ada bunga bougainville. Kicau burung. Suasana lalu lintas yang berada di East Coast. Nah, ini ada kedai ya, teman-teman. Kedai ini itu kedai. Ternyata pagi-pagi sudah buka. Teman-teman masih teman-teman nampak kan? Dan kita kembali jalan. Dan ini tangga turun ya, teman-teman. Jalanan sepi, sebelah kanan kiri sepi, dan kita boleh menyeberang.
coba jalan ke depan sana ya teman-teman. Sepertinya di sana ada kapal besar. Kapal-kapal yang bersandar di sekitar pantai East Coast ini ya teman-teman. Dan ini Food Village yang berada di East Coast ini. Kita lihat ke sana teman-teman. Sewa sepeda, tempat sewa sepeda juga ada tempat. Mesin ya, vending mesin ya teman-teman. Ini ada minuman dan juga makanan, cemilan. Kali kapal yang bersandar di sekitar sini, teman-teman bisa lihat. Ini danau tadi, danaunya, danau yang ada di East Coast. Pokoknya rindang teman-teman ya. Yup. Dan terlihat kapal yang bersandar.
sekitar sini. Ini ada bangku. Sebelah sana pun ada bangku. Kita kesini aja. Ikannya teman-teman, kelihatan kan? Ada ikan. Lumayan juga besarnya. Suasana pantai dan deburan ombak. Kita duduk sini ya teman-teman.
kita $1.30. Airnya dingin teman-teman, saya nggak boleh minum air dingin dulu. Kita tunggu beberapa saat biar tidak dingin, suhunya normal. Lebih baik kita ke tempat tadi ya teman-teman, yang di food center tadi. Kita kembali ke sana, kita nikmati suasana yang di sana. Dan ada juga toilet, ini toiletnya teman-teman. Ini boleh juga orang mandi di sini ya. Nah itu food centernya teman-teman. Dan kita melalui jalan sini aja. Tepi pantai. Kita lewati tepi pantai teman-teman. Sewa untuk disewakan teman-teman kalau mau berselancar. Untuk yang disewakan ini pun banyak modelnya, ada yang besar, ada yang kecil, yang cukup aman. Kita lihat lagi, ada di sana. Nah, ini food center, pagi sampai nanti menjelang malam pun dia buka. Sini tutup ya teman-teman, kemungkinan nanti sore ya, kemungkinan siang tempat ini buka.
harinya ada yang kecelakaan di sini. Kita ini tempat untuk barbecue, ini disewakan ya teman-teman, tapi harusnya kita ngasih tahu dulu. Kalau kita kasih informasi ke mereka kapan kita mau barbecue di sini, istilahnya kita harus book dulu. Berapa kilometer? Sampai mana dia? Excel itu bicycle. Pesan dulu video mah, kita tengok. Hah? Pesan dulu dua video. Ya. Nanti lebih bisa edit masuk mah. Okay. Pergi sana, maybe 10 kilometer lah. Oh. Pergi balik lah. Ya. Yeah. You want drink? Mami buy mineral water. No. Kenapa beli sini $2 ya? $1.30. $1.30. Mana mas? Ini masih sejuk. Saya beli di vending mesin sana. Vending mesin murah mas, $1.30. Biasalah $1.30. Oh, exercise. Zik zik zik. Siso. Ada TikTok ni kan? Ini video anda semua. Nah, ada notifikasi. Tengok di sini. Peraturan di sini, teman-teman. Dan di depan ini juga kita bisa bersantai dan duduk-duduk di sekitar sini. Ini ada bangku-bangku. Dan ini batu-batu. Ini juga untuk exercise. Kita buka sendal dan bisa olahraga di sini. Massage kaki kayak gitu ya. Banyak juga bangku-bangku yang lain, dan ada juga bangku untuk barbecue. Cuma ada orang yang selesai itu accident lah, bicycle atau apa, tak tahu. Gitu. Di sini juga bisa exercise. Ada pasir berhamparan, jadi anak-anak bisa main di sini, main pasir. Dan sepeda empat roda ini pun disewakan ya teman-teman. Ada empat roda dan ada dua roda untuk disewakan. Tempatnya di sini. Dan juga ada kedai.
cemilan dan beberapa mainan untuk main pasir. Ini banyak kali minuman di sini. Ini sepeda 4 roda yang bisa diduduki 1, 2, 3, 4 orang juga. Ini disewakan ya teman-teman. Kali ini kita mau sarapan di McDonald aja ya teman-teman. Kita lihat. Beli sarapan pagi di McD ini yang di sekitar Kuskus. Hey guys, we already reached our destination at the coastline of Garden by the Bay. Are you tired? Alright, let's go. Dia sudah makan 1 jagung, pun nggak cukup, dia mau lagi. Yang pancake? No. Let's try ya. Jagung. Sana ada playground ya teman-teman. Playgroundnya besar. Nah ini playgroundnya teman-teman.
di sini juga ada tempat parkir untuk mobil dan motor ya teman-teman. Lihat di belakang ini. Ah, ini tempat parkir mobil dan motor luas sangat. Sampai di sini dulu ya teman-teman, kita bermain di East Coast ini atau berolahraga di sini. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.